cara mengajak selingkuh istri orang lain. Perasaan mencintai seseorang adalah sebuah perasaan yang tidak dapat kita sangkal. Siapapun dapat mencintai wanita manapun tanpa memandang usia, status sosial, dan juga agama. Lalu bagaimana jika kita mencintai seseorang yang telah memiliki suami? Tentunya hal itu adalah peristiwa yang teramat menyakitkan, apalagi jika orang yang kita cintai sudah menjadi milik orang lain. Mengajak selingkuh istri orang adalah salah satu cara yang biasa ditempuh oleh beberapa pria untuk memiliki orang yang ia cintai. Lalu bagaimanakah cara mengajak selingkuh istri orang lain? Berikut tipsnya. Yang pertama, bangun kedekatan. Cara pertama mengajak wanita selingkuh adalah dengan mendekatinya. Anda bisa mendekatinya melalui sosial media dengan memberikan like atau komentar di statusnya. Jika sudah semakin akrab di sosial media, Anda dapat bertukar nomor telepon. Dengan menjalin kedekatan secara perlahan-lahan, Anda akan mendapat kepercayaan dari si pujaan hati. Si pujaan hati akan merasa nyaman dan dekat dengan Anda. Kedua, berikan perhatian yang lebih. Wanita adalah makhluk yang haus akan perhatian. Ia akan senang jika mendapatkan perhatian dari siapapun yang dapat memberikannya. Dalam tahap ini, Anda harus bisa memberikan perhatian yang lebih daripada perhatian yang dapat suaminya berikan. Dengan memberikan perhatian yang lebih, si wanita pujaan hati dapat membandingkan bahwa Anda jauh lebih baik daripada suaminya. Ketiga, berikan penghargaan. Manusia adalah makhluk yang haus akan penghargaan. Dengan memahami sifat dasar ini, kita dapat menggunakannya untuk mengajak selingkuh istri orang lain. Caranya mudah. Anda cukup memberikan pujian yang tulus saat dia melakukan sesuatu yang baik dan tidak memberikannya celaan di saat dia melakukan sesuatu yang salah. Keempat, ajak dia menghabiskan waktu bersama. Menghabiskan waktu bersama adalah salah satu cara untuk mengajak istri orang lain selingkuh. Apabila Anda sering menghabiskan waktu bersama dengan dia, dia akan mulai mengerti apa maksud dan tujuan Anda. Ia akan merasa semakin nyaman dan percaya pada Anda. Kelima, tunjukkan kelebihan Anda. Dengan show up kelebihan Anda pada wanita yang ingin Anda selingkuhi, si wanita akan mengetahui apa kelebihan yang Anda miliki dan tidak dimiliki oleh suaminya. Ketika Anda memiliki apa yang tidak dimiliki oleh suaminya, ia akan semakin mudah untuk Anda ajak selingkuh. Keenam, bersikaplah terbuka. Wanita lebih suka dengan pria yang terbuka. Jika Anda mau terbuka padanya dan jujur tentang keluarga dan latar belakang Anda, ia akan semakin percaya pada Anda. Ketika ia mengetahui segala sesuatu tentang Anda, Anda akan memperoleh rasa simpatik dari dia. Ketujuh, jadilah pria yang ringan tangan. Wanita adalah makhluk yang akan selalu terpesona dengan pria yang ringan tangan. Jika Anda ringan tangan padanya, ia akan mengenang kebaikan Anda dengan sering memberikan bantuan padanya.
ia tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan balasan pada Anda. Bantuan yang bisa Anda berikan padanya, seperti menjadi teman curhatnya, memberikan perhatian, memberikan pulsa, meminjami atau memberikan uang pada saat ia butuh. Kedelapan, nyatakan perasaan Anda. Bagian terpenting dari cara mengajak istri orang lain selingkuh adalah dengan menyatakan perasaan Anda. Pada tahap ini, Anda harus berhati-hati sekali dan mengatur strategi yang matang agar perempuan Anda mau diajak selingkuh. Saran dari kami, sebaiknya Anda menyatakan perasaan Anda tidak melalui sosial media atau handphone, tapi nyatakan perasaan Anda secara langsung dan tidak bertele-tele. Dan yang terpenting, Anda harus menunjukkan perasaan tulus bahwa Anda mencintai wanita Anda dengan tulus dan tidak akan memaksanya menjalin hubungan jika ia tidak mau. Dengan memperlihatkan ketulusan, wanita yang Anda tembak akan semakin memberikan sikap simpatiknya pada Anda. Demikianlah cara mengajak istri orang lain selingkuh. Keberhasilan Anda dalam mengajak istri orang lain selingkuh ditentukan oleh Anda. Bersabarlah dan tenang adalah dua kunci yang akan membawa Anda meraih apa yang Anda inginkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.